kan, yaitu 2.6 prinsip berdiri. Okay, apa yang cikgu perlukan ialah batang balon dan juga dua bola yang diikat dengan menggunakan tenang dan diletakkan berhampiran antara satu sama lain. Okay, sekarang kita cuba untuk lalukan udara dengan meniup di antara dua bola merah dan pink ini. Cuba murid-murid perhatikan apa yang akan berlaku. Adakah bola ini menjauhi antara satu sama lain? Ataupun sebaliknya? Jelas bukan? Bola ini mendekati antara satu sama lain kerana apabila udara yang berhalang tinggi melalui kawasan ini, apa yang berlaku? Mengikut prinsip Bernoulli, tekanan di sini menjadi rendah. Dan apa yang berlaku? Tekanan atmosfera daripada luar ini menolak kedua-dua bola ini menuju antara satu sama lain. Murid-murid, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang atau sebaliknya. Jumpa lagi!